Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cash Story View. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Cash Story View teman-teman ya. Selamat datang yang subscriber baru, mohon maaf sekali. Karena saya baru bisa upload video sekarang-sekarang karena kemarin saya ada kendala kesehatan, beberapa urusan yang mendadak dan urgent teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa berbagi kembali kepada teman-teman. Mungkin saya akan membawakan beberapa video buat teman-teman semua sebagai informasi untuk di video kali ini. Kebetulan kemarin saya ada bayar pajak kendaraan. Kita tahu sendiri di beberapa provinsi yang ada di Indonesia itu sedang ada pemutihan pajak teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah tempat saya tinggal yaitu di Jawa Barat. Itu juga mengeluarkan pemutihan atau diskon denda pajak. Nah, saya akan informasikan apa yang saya tahu karena kemarin saya kebetulan langsung urus sendiri, nggak melalui orang lain, jadi saya dan suami langsung ke kantor pajak untuk mengurus pajak kendaraan, dan kebetulan juga saya ada tunggakan pajak, jadi saya bisa merasakan manfaat dari pemutihan ini ya, pemutihan denda pajak. Oke, kita masuk ke pembahasannya teman-teman ya. Oke, untuk pemutihan pajak yang harus kita pahami, mungkin ada beberapa dari teman-teman atau mungkin saya sendiri awalnya, ada zaman dulu pemutihan pajak itu adalah tidak membayar pajak, jadi pajak yang tertunda itu diputihkan, tidak harus dibayar. Jadi hanya harus membayar pajak yang tahun ini saja. Tetapi untuk pemutihan pajak dari 2015 sampai saat ini, pemutihan pajak itu yang dimaksud adalah penghilangan denda keterlambatan pembayaran. Nah, kemarin saya itu kan ada telat pajak kendaraan itu selama 3 tahun karena ada sesuatu hal. Nah, dendanya itu cukup besar, mencapai 1 juta rupiah, karena memang saya kendaraannya roda 4, teman-teman ya. Nah, untuk pemutihan pajak itu untuk di wilayah Jawa Barat, karena saya tinggal di Jawa Barat, di zona Jawa Barat, jadi saya menjelaskan secara real apa yang saya alami kemarin. Nah, untuk wilayah Jawa Barat itu sebenarnya program ini sudah dimulai dari 1 Juli 2022, sampai dengan 31 Agustus 2022. Mungkin video ini saya akan upload di tanggal 12 Agustusan. Jadi waktunya mungkin agak mepet teman-teman ya. Tapi saya harap untuk teman-teman yang belum membayar pajak bisa disegerakan sebelum tanggal 31 Agustus 2022. Jadi kalian bisa membayar pajak kalian tanpa denda keterlambatan. Nah, kemarin saya langsung mengurus pembayaran pajak. Yang harus kalian maklumi adalah jika pemutihan seperti ini, kemarin saya antri parah banget. Parah banget. Saya datang dari pagi hari, jam 6:30 dari rumah, karena kan bukanya jam 8, saya harapkan tidak terlalu antri gitu ya. Saya kendaraan roda 4 untuk pembayaran pajaknya, karena kan saya juga sekaligus 5 tahunan kendaraannya, jadi harus dicek fisik juga. Nah, untuk teman-teman yang memang menginginkan prosesnya satu hari itu juga jadi, saya harapkan kalian datang di pagi hari, karena prosesnya lama banget, karena penuh, bukan karena pelayanannya ya, tapi karena penuh banget. Entah itu emang yang bayar sendiri atau entah itu melalui biro jasa ya, biro jasa untuk pengurusannya. Jadi saya himbau untuk datang lebih awal. Karena pasti pemutihan itu selalu penuh, karena saya tanya ke kantin yang ada di
apa samsatnya karena pas pasti penuh kalau pemutihan. Jadi itu yang harus diwaspadai, apalagi orang yang bekerja dan izin hanya 1 hari. Jadi kalian datang dari pagi hari aja gitu. Nah, apa yang saya dapatkan dari pemutihan ini? Saya yang pertama saya dapatkan tentu saya denda itu dihilangkan, denda keterlambatannya ya, bukan pajaknya. Pajak kendaraan yang tertunggak, misalkan saya kan 3 tahun. 3 tahun pajak kendaraan saya wajib dibayarkan termasuk apa namanya biaya ganti kaleng ya 5 tahunan ya. Nah, tapi untuk biaya denda dan lainnya itu tidak ada. Termasuk saya itu kan 3 bulan sebelum si kaleng itu habis saya gantinya apa bayarnya. Jadi saya mendapatkan diskon 6% dari pajak tahun ini. Misalkan pajak kalian itu 4 juta. Nah, kalian akan dapat diskon jika misalkan kan ini bulan apa? Juli ya. Agustus. Kalian itu kalengnya itu habis atau pajaknya itu habis bulan 11 atau 12. Nah, itu kalian bayar bulan ini tuh akan ada dapat diskon tergantung dari berapa lama. Makin jauh dari jatuh tempo itu diskonnya semakin besar sampai 10% kalau nggak salah dapat diskon pajaknya ya, bukan denda. Denda udah pasti hilang. Ini diskon tambahan lagi jika pembayaran lebih cepat gitu. Oke, teman-teman, untuk informasi pajak pemutihan pajak zona Jawa Barat udah aku sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dimanfaatkan dengan baik karena ini sangat-sangat-sangat baik sekali gitu ya. Apa namanya, saya tahu kalau corona kemarin banyak yang tidak bisa membayar pajak karena kebutuhan yang meningkat ya. Banyak ya kebutuhan lain yang meningkat. Makanya saat ini adalah waktu yang tepat untuk kalian membayar pajak yang tertunggak. Dan satu lagi, bukan hanya denda pemutihan pajak itu, tapi biaya balik nama tangan kedua atau orang kedua itu juga gratis. Biaya balik nama tangan kedua ya, kedua tangan kedua itu gratis. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya sampai tanggal 31 Agustus 2022 untuk zona Jawa Barat. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel Case Story Review. Jika kalian suka video ini dan merasakan manfaatnya, silahkan kalian bantu untuk subscribe video ini atau channel ini, like videonya, dan juga bantu share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang saya sampaikan. Dan jika ada kesalahan kata ataupun informasi yang tidak tepat, atau ada yang lebih mengetahui lagi, apalagi kalau ada dari orang samsatnya, silahkan di kolom komentar, supaya orang lain bisa terbantu oleh informasi dari Anda. Oke, teman-teman, terima kasih banyak, dan bye!